Nura udah bergabung dengan kita, Nura. Belum, Bapak. Belum. Uh, belum ya. Abu, kalau nurannya belum Abu sudah siap karena ini udah 187. Bagaimana baik. kalau Abu ambil alih langsung? Baik, Bapak, baik, Prof. Ya. Siap. Baik, kalau begitu, teman-teman Ibu doba. boleh kita tepuk tangan dulu dong semuanya ya. ya. Semangat. Ye. <laughs> Alhamdulillah, semangat. Baik, kalau begitu, biasa seperti biasa konektivitas sekarang menjadi hambatan tetapi tidak mengurangi kesemangatan kita pagi hari ini. Tetap semangat dan tetap bahagia. Baik, saya izin mute dulu semua untuk kelancaran apa namanya kelancaran pergerakan dari bandwidthnya juga gitu ya. Oke. Okay. Baik, baik. tadi sampai bahwa kita oke, okay, kita kembali ke slide dulu sebentar habis itu baru kita mulai masuk ke materi kita pada pagi hari ini ya. Kita baru introduction yang saya ulang sedikit untuk teman-teman semua kita apa namanya mengenal dulu untuk bisa masuk ke poin kita hari ini. Oke, okay, kita akan membuka dulu kalimat ini. Ibu dan Bapak teman-teman, kita mulai dari Al-Qur'an surat 57 ayat 3. Oke, okay, di sini Allah mengatakan begini. Auzubillahi minasaitonirrajim Huwal awalu wal akhir, gitu ya kalimatnya ya. Wal batin. Jadi Allah mengatakan bahwa Dialah yang awal dan Dialah yang akhir. Ya, ini perlu penting sekali untuk kita telahi karena ini akan menjadi tonggak utama untuk pengenalan diri kita dan disitulah nanti akan menjadi kunci untuk mengenal kepada Allah. Sekali lagi, visi misi hidup kita secara keseluruhan adalah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Maka di dalam konsep apapun gelar tertinggi manusia itu adalah almarhum atau enggak almarhumah gitu ya kira-kira ya karena apa akhirnya kita akan meninggalkan apa yang kita kumpulkan di semesta raya ini di dalam kehidupan ini dan apapun yang hadir ke dalam kehidupan kita di kehidupan ini, semuanya hanyalah jalan untuk kembali kepada Allah. Jadi, jangan sampai gagal fokus. Fokus kita mau pulang gitu, jangan betah di sini gitu, karena di sini bukan tempat tinggal kita. Sekali lagi, di sini adalah tempat pembelajaran kita untuk bisa kembali seutuh-utuh. Mari kita belajar mana yang harus difokuskan utama sebagai primary, mana yang sekunder gitu. Oke. Okay. Dan Allah di sini mengatakan bahwa yang ahir, yang zohir dan yang batin dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat berikutnya mengatakan sama persis di muka dimah tadi di surat asajadah As juga dikatakan sama persis kalimatnya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kita udah pelajari ini kemarin bahwa terjadinya Big Bang itu sekitar 13,5 miliar tahun yang lalu. 10 miliar berikutnya 4,6 miliar tahun yang lalu itu terjadinya bumi Bumi di situ ada sumber penghidupan dan di sumber penghidupan itu dijadikan semua infrastruktur untuk kita manusia belajar gitu poin pentingnya. So Allah mengatakan bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsi, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar daripadanya, yang turun dan apa yang naik. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Artinya apa? Nanti kita sama-sama sadari bahwa Terjadinya semesta raya ini itu tidak terjadi dalam satu waktu yang buff langsung jadi, enggak. Kenapa? Semuanya terjadi dalam bertingkat-tingkat. Maka dalam evolusi manusia adalah makhluk yang paling terakhir hadir di semesta raya ini. Jadi kalau mau berbicara pengetahuan semesta raya, manusia ini sangat minim sekali pengetahuannya. Maka itulah kenapa kita disuruh koordinasi sama Allah bahwa koordinasilah belajarlah kamu kepada alam semesta. Maka di surat 41 ayat 53 Allah mengatakan sanurihim ayatina. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda, ayat-ayat di segenap ufuk. Di sini ada kata-kata ufuk. Ufuk itu makrokosmos semesta raya. Dan yang paling penting juga pada diri mereka sendiri. Maka kelebihan manusia adalah diberikan akal, teman-teman, ibu dan bapak. Dan orang yang berakal itu selalu di surat 3 ayat 190 Saya agak cepat ya untuk pembukaan ini Karena ini udah pernah kita bahas Supaya kita bisa masuk ke topik kita pada pagi hari ini Langsung habis ini Nah ini yang penting untuk kita pahami lagi Sekali lagi bahwa sesungguhnya penciptaan langit dan bumi Inafi holki samawat Langit dan bumi ini diciptakan Dan silih bergantinya malam dan siang Terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal Clear ya Otak sebagai hardware Otak yang berfungsi itu akan menimbulkan nalar dan akal gitu Jelas, ya. Jadi, ketika kita diberikan otak sama Allah, di mana itu adalah fungsi yang sangat luar biasa, yang menyedot energi tubuh paling banyak juga, gitu. Karena otak itu adalah sangat sophisticated, gitu. Sangat luar biasa, aktivasi otak adalah nalar dan akal, salah satunya. Nah, siapa orang yang berakal? Yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring. Mengingat di sini artinya mau dalam kondisi apa, dia selalu belajar untuk tadi, learn, unlearn, relearn. Learn, unlearn, relearn, 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 relearn. Gitu. Jadi artinya dia mau selalu belajar. Research, dia dinamis. gitu. Dia tidak merasa bahwa cukup saya tahu, bahwa pengetahuan saya cukup. Tidak pernah ada pengetahuan yang cukup, karena semuanya dinamis dan mengalir. Dan yang menarik adalah Allah mengatakan orang yang berakal adalah mereka yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Artinya apa? Dia belajar menuju kepada alam, dia belajar kepada semesta raya ini. Artinya dia memiliki harmonisasi sama semesta dan tentu saja akan memiliki harmonisasi sama manusia, gitu. Kalau dalam bahasa dalam bahasa Islam sering disebut dengan yang namanya hablumin allahnya, oke. Okay. Hablumin nya juga oke. Okay. Tetapi kadang-kadang yang ketiga ini agak jarang untuk disampaikan Habluminal alam, gitu. Jadi maaf sekali ciri-ciri orang beriman tuh nggak usah jauh-jauh teman-teman ibu dan bapak salah satu ciri orang beriman adalah dia membuang sampah pada tempatnya gitu jadi kalau sekarang orang sholatnya rajin misalnya ngajinya rajin tapi buang sampah sembarangan nah berarti keimanannya itu belum tertampak kepada kesadarannya gitu itu simple way aja untuk tidak membuang sampah sembarangan itu perlu kesadaran akal gitu karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa ketika dia mengotori semesta raya ini membuang sampah sembarangan ini Ya Allah sampai bilang bahwa surat 7 ayat 55 dari lima, dari 56 lah ya janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini clear ya salah satu kerusakan yang simpel ada adalah dengan membuang sampah sembarangan misalkan setelah Allah mem memperbaikinya gitu jadi artinya apa kita dijadikan khalifah kita dijadikan Creator kita dijadikan manajernya semesta raya untuk kita bisa belajar kepada alam semesta raya ini jadi sekali lagi Mari kita sama-sama sadari bahwa Manusia adalah makhluk yang paling bungsu di semesta raya ini di dalam penciptaan ini maka mari kita sama-sama belajar kepada semesta raya karena kenapa alam semesta alam by the way itu satu kata dengan ilm, ilm itu adalah ilmu itu adalah petunjuk makanya teman-teman ibu dan bapak kalau ketemu orang baru ditanya alamatnya di mana nah, alamat itu adalah petunjuknya di mana supaya nanti saya nggak nyasar datang ke rumah gitu. So, alam adalah keilmuan, jadi pusat raya keilmuan itu ada di dalam alam semesta. Maka siapa yang bisa membaca tanda alam, di situ dia akan bisa membaca tanda-tandanya Allah itu sendiri. Dan tanda alam dan tanda di dalam diri itu dua-duanya menyatu dalam makro dan mikrokosmos, gitu. Oke, okay. supaya mudah untuk resumenya, saya akan gambarkan sederhana begini, teman-teman ibu dan bapak. Jadi poinnya adalah. Dialah yang awal dan yang akhir. Allah adalah pusat dari semua awal. Gitu ya. Makanya perjalanan hidup itu adalah innalillah, semua datang dari Allah. Gitu. Kita akan berkeliling, bertawaf gitu. Dan kita akan kembali menuju kepada Allah. Dan semua yang terjadi itu dasarnya, dasarnya itu semulusi sampai akhirnya jadi kita menjadi manusia ini memiliki beberapa tahapan. Intinya adalah bagaimana manusia hari ini belajar kepada semesta raya. Jadi, intinya, manusia adalah mikrokosmosnya. Oke, okay. ini bagian kecilnya. Ini alam semesta di sini. Semesta ini adalah makrokosmosnya. Nah, jadi kita hidup di dalam kosmos. Maka kalau kita tidak seimbang di antara tiga hal ini, harmony with God, harmony with nature, dan harmony with people, kita hablu minallah, hablu minanas, dan habl hablu, minal alam, ini adalah tiga poin penting yang sangat-sangat menjadi acuan dalam kehidupan kita. Saya sering menyebutnya adalah segitiga keseimbangan gitu ya. Jadi kalau segitiganya nggak keseimbang, dicek aja. Apakah hubungan alam karena kenapa manusia modern hari ini kebanyakan terputus hubungannya dengan alam. Gitu ya, karena pekerjaannya sudah mulai di gedung. Dia jarang untuk dalam tanda petik berkomunikasi atau jalan dalam tanda petik berinteraksi dengan alam itu sendiri. Gitu. Makanya uh, di WFH ini gitu mungkin pandemik ini mau menyadarkan kita sekali lagi pandemik saya selalu sebut sebagai blessing sebagai sesuatu hal yang sangat baik di belakang. hari ini teman-teman ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah kita akan berbicara tentang understanding atau mengerti tentang siapa diri kita yang sejati begitu. Karena nanti kita akan sama-sama mengerti bahwa kalau sekarang ditanya siapa kamu begitu let's say ya, let's say misalkan ada orang di sini bertanya nih, ini si A itu nanya ke ketemu dia akan bertanya, siapa kamu? Saya akan menjawab paling gampang saya adalah Abu. Pertanyaannya adalah Abu itu apa? Abu itu siapa? Abu itu bagaimana begitu? Apakah Abu ini adalah diri saya yang sejati? Bahkan nama abu pun bukan saya yang memilih gitu. Bahkan yang menyematkan nama ini, apakah ini hanya sebagai nama? Kita Allah teman-teman, ibu dan bapak. Selalu dikatakan bahwa man arofah nafsa, fakod arofah robah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Dia akan mengenal Allah. Maka orang mengenal Allah pun tergantung dari level dia pengenalannya. Apakah dia mau ada di level lower order of thinking atau dia mau ada di level higher order Allah lebih dalam dari itu. Karena Allah nanti selain nama dia akan memiliki sebagai sifatnya dia akan memiliki sebagai yang paling dalam adalah zatnya Karena pengenalan kepada Allah itu berlapis-lapis Maka oleh karena itu Mari kita mulai untuk mengenal diri Untuk menembuskan kita Wah statement Kita buka ke Quran dulu gitu ya Kita buka ke Quran dulu Surat 23 ayat 12 nah, Saya rasa ini yang akan menjadi tadi di surat 32 juga sudah diulang ya tetapi nanti kita akan nyambung ke situ saya mulai dulu dari surat 23 ayat 12 yuk kita renungkan kalimat ini baik-baik teman-teman ibu dan bapak lakod inna pasti serius gitu pasti statementnya adalah sesungguhnya gitu oke okay? Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah jelas ya, yang berasal dari tanah. Mari kita renungkan. Yang berasal dari tanah ini apanya? Gitu, itu kita renungkan. Artinya, tidak mungkin manusia terlahir kalahir. Dan dari ratusan juta sperma yang terpilih itu cuma satu gitu. Maka teman-teman, ibu dan bapak, Mari kita sama-sama sadari Kita semua yang hadir di Zoom ini Kita semua yang hidup ini Semuanya adalah terpilih Berarti kalau ada yang terpilih Ada yang tidak terpilih Yang menarik adalah Udah terpilih Dia nggak sadar bahwa dia terpilih Dia nggak tahu untuk apa dipilih Bersyukur gitu. Makanya Ar-Rahman mengulang-ulang kalimat Nikmat Tuhan kamu mana lagi yang kamu dustakan Gitu Sampai Allah sampai mengatakan saya loncat dulu ke surat 7 ayat 10 supaya nanti kita sama-sama mengerti begitu. Sesungguhnya kami menempatkan kamu sekalian di muka bumi ini dan kami adakan bagimu di muka bumi ini adalah sumber penghidupan. Tetapi Allah mengatakan amat sedikitlah kamu bersyukur. Amat sedikitlah kamu bersyukur gitu. Nanti kita amat sedikitlah kamu bersyukur ini udah ada sign-nya berulang-ulang gitu. Apalagi di surat 67 ayat 23 diulang lagi bahwa katakanlah dia yang menciptakan kamu menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati amat sedikit kamu bersyukur. Diulang lagi kalimatnya. Jadi ternyata yang bersyukur di kehidupan ini nggak banyak teman-teman, ibu dan ema. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya rohnya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati tetapi sedikit dari kamu yang sedikit sekali kamu bersyukur. Ini kalau dilanjutkan ayat ini banyak sekali kalimat tidak bersyukurnya, sedikit bersyukurnya karena artinya apa? Banyak manusia hari ini yang tidak mengenal siapa dirinya sehingga dia sulit untuk bersyukur karena kan dirinya jadi teman-teman, kita pagi ini punya good news bahwa siapapun Anda, siapapun kita, kita adalah unik apa adanya. Nggak ada duanya, gitu. Jadi jangan pernah mengeluh akan apapun karena kenapa kita unik apa adanya. Meskipun nanti pengeluhan-pengeluhan itu adalah jalan untuk kita semakin lebih baik, gitu ya, kira-kira ya. Jadi bukan... Kerennya sekarang adalah finding your passion. Begitu kita tahu passion kita apa, kita akan seiring seirama dengan passion, dan disitulah aliran hidup akan semakin membaik. Begitu, maka kalau orang melakukan sesuatu tidak berdasarkan passionnya, dia akan dikuasai oleh fairnessnya, keharusan, kewajiban. Gitu, kira-kira kalau kita sudah mulai didasari oleh keharukan sebuah enjoyment tanpa sebuah kenyamanan tanpa sebuah apa yang saya sukai pasti hasilnya nggak maksimal gitu so mari kita belajar untuk bisa masuk ke ranah kesadaran itu karena kenapa yang terpenting di dalam kehidupan ini adalah ilahi rojiun itu nomor satu yang kedua bekal ilahi rojiun adalah mengenal allah maka mengenal allah adalah mengenal diri jadi kalau oh Oke, okay? menciptakan kita sebagai manusia. Di mana kita kembali ke Allah pada akhirnya. Pertanyaannya gimana kita mau tahu sekali lagi ini adalah tempat sejati kita. Ini adalah kampung halaman kita. Kampung kita tuh ya ada di sini gitu. Meskipun kalau ditanya ada ya yang lahir di baliknya tetapi kampung kita semua adalah ilaihiro rojiun karena innalillah semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada, kepada Allah. Allah tadi mengatakan bahwa dialah yang awal dan dialah yang akhir oleh karena itu mari kita mulai mengenali siapa diri kita who am I Ka. Ketika Nabi Muhammad mengatakan, "Awaluddin, awal beragama adalah ma'rifatullah. Ma'rifat itu artinya adalah mengenal. Maka, di situ ada kata-kata Ma'rifat adalah..." yang pasti mengenal bahwa perilaku Tuhan di dalam dirinya maka jadilah orang yang Arif orang yang mengenal Allah karena begitu engkau mengenal Allah engkau akan mengenal bukan hanya sebagai nama tetapi engkau akan mengetahui apa sifatnya dan engkau akan melebur dengan yang disebut dengan yang namanya zatnya gitu dan ini adalah perjalanan panjang dan, apa namanya di awal di bahwa hidup ini adalah perjalanan untuk selalu mengenal research research dan research gitu. Oke. Okay. Nah, secara basic teman-teman, kita kembali lagi ke Quran, kita melihat dulu dari perjalanan kita yang paling cangkang, kejadian kita yang paling luar. Surat 23 ayat 12. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Jelas ya, ini sperma, sperm. Dalam tempat yang kokoh maka sperma ketemu sama ovum itu di rahim. Gitu ya, makanya kenapa disebut rahim, rahim itu adalah sesuatu yang penuh dengan kasih sayang, gitu. Makanya ibu adalah di mana tempat terjadinya dalam tanda petik Pertemuan di situ, gitu ya. Nanti kita akan mengerti bahwa sangat luar biasa, kayak gitu. Wah, hidup mau oke, okay, hidup mau asik, gitu dalam tanda petik. Make a good communication sama relationship sama ibu dan bapak, gitu. Nah itu itu kuncinya. Jadi kalau itu relationshipnya nggak baik, itu akan sangat sangat membuat relationship ke yang lainnya juga jadi nggak baik, gitu. Ya, itu udah kita bahas dan Berikutnya, Allah menjelaskan kronologisnya. Gini loh, kronologisnya. Mau ya, pengetahuan modern hari ini juga mengiyakan bahwa proses ini terjadi di dalam setiap kejadian manusia. Gitu, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain bentuknya udah lain dari dari satu sel dia membelok dan kita memang di luar biasakan dengan biological self kita kita minim, ya, banyak yang apa namanya berbeda dengan statement angkanya gitu Tetapi 50 triliun sel ada di dalam diri kita Dan sel itu bekerja dengan kecerdasan Allah itu sendiri gitu Bahkan teman-teman akulasi dirinya secara otomatis Tetapi pertanyaan besarnya Kenapa Allah selalu mengatakan Nikmat manat yang kamu dustakan Selalu mengatakan Sedikit dari kamu yang bersyukur Pertanyaannya Kapan terakhir kali kita berterima kasih kepada jantung kita? Kapan kita berterima kasih kepada paru-paru kita? Kapan kita berterima kasih bersyukur luar biasa terhadap terhadap nikmat tubuh kita gitu. Bagi yang lain ingin menjadi itu ingin menjadi ini sehingga dia tidak bersyukur apa adanya. Jadi sekali lagi teman-teman uh, kita semua ini adalah limited edition gitu. Nggak, nggak perlu pengen jadi orang lain, nggak perlu pengen jadi kayak dia gitu. Kalau, kalau terinspirasi, oke okay, oke okay aja sih. Karena kenapa? Kita masing-masing punya perannya sendiri-sendiri dan marilah kita berperan sebaik-baiknya di panggung. ini selalu bisa bermanfaat. Mau berbicara tentang poin who am I diri kita yang paling luar? sejatinya kalau saya mau gambarkan begini teman-teman oke jadi kita ke page berikutnya ya nah, jadi kita mengenali siapa diri saya who am I jadi itu Allah lagi mau ngasih tahu bahwa itu lagi dalam penciptaan yang namanya cangkangnya Cangkang kita yang paling luar namanya adalah jasad. Jasad itu adalah tubuh fisik. Jelas ya, jasad itu adalah tubuh fisik. Maka, ketika Allah mengatakan bahwa "Aku membuat kamu dari air dan kembang sampai kita", hari ini sebesar ini sekarang itu adalah berbicara tentang jasad, dan yang disebut dengan yang namanya tubuh fisik. Dan yang menarik, tubuh fisik ini memiliki ajal. Ajal itu artinya expired, maka output dari tubuh fisik maksimal tanah kusir. Dah di situ jelas ya, jadi jasad nanti tempatnya adalah tanah kusir karena kenapa dia akhirnya mengaca. Mulai disadari, kan teman-teman, kalau mau agak sedikit... eh, apa ya? agak sedikit netral gitu ya teman-teman kan kalau lihat kaca itu cuma teman-teman cuma hanya melihat sekumpulan saripati tanah yang memiliki bentuk dah gitu intinya jelas ya jadi nanti kalau cowok-cowok di sini ngelihat cewek-cewek nah ada perasaan berarti selain fisik, ada sesuatu yang di dalam diri kita yang dianugerahkan oleh Allah, sesuatu yang non-fisik. Gitu ya, jadi ada bagian fisik itu yang disebut dengan yang namanya zohir. Tadi, ada bagian non-fisik yang disebut dengan yang namanya batin. Mari kita renungkan kalimat ini baik-baik teman-teman ibu dan bapak, karena ini poin yang paling penting yang harus kita sama-sama sadari, karena disinilah kunci dari semua kuncinya. Yuk, kita lihat baik-baik. Auzubillahi mina bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan tiupkan ruku. Oke, okay? saya ulang dulu nih. Aku tiupkan ruku. Nah, ketika ruh ditiupkan, dia menjadikan bagi kamu pendengaran bahasa Indonesia karena hati di dalam bahasa Indonesia itu sangat bias. Di dalam bahasa Arab berbicara masalah hati itu spektrumnya luar biasa, teman-teman nanti ada yang disebut dengan kolbu, ada yang disebut dengan al-afida, ada yang disebut dengan lub, ada yang disebut dengan macam-macam gitu ya, macam fisik. Tapi supaya mudah, ini adalah hati yang kolbu, hati yang non fisik. Oke ya, jadi teman-teman kita semua punya ha? hati, tapi hati yang bukan yang liver, bukan, tetapi yang heart gitu gampangannya gini, gampangannya gini. Kalau lagi kita lebaran, di situ ada sambal goreng ati. Nah, bukan itu yang kita omongin. Kak, tapi nggak pernah ada sambal goreng hati yang sering kita sering baca juga itu bisa terjadi juga dari kondisi fisiknya gitu. Clear ya, jadi hati kita berbicara adalah non-fisik. Sampai pada akhirnya, Allah mengatakan, "Sedikit dari kamu yang bersyukur, kenapa? Karena banyak orang yang sekarang tidak mengenali siapa jati dirinya karena terlalu terkotori dengan bumbu-bumbu yang mengotori yang lebih begini. Ingat, innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Oke, okay, teman-teman jangan bosan karena ini adalah basic fundamental dasar untuk kita benar-benar ngerti gitu. Jelas ya, jadi innalillahi wa inalillahi rojiun ini nggak dipakai hanya waktu ada orang meninggal aja, enggak. Dan bukan untuk yang meninggal, dan Allah yang akhir. Oke, okay, sekarang kita renungkan begini, gampangannya. Berarti kalau semua berasal dari Allah Siapapun yang hidup hari ini Tempat mulanya sama Tempat bermulanya sama Titik startnya sama Oke okay. Allah menamakan dirinya Allah menyebut dirinya di surat 24 ayat 35 Allahun Di surat Allah mengatakan Aku ini adalah sumber dari ruh ruh itu adalah maha hidup gitu. Maka fi di situ tadi ada kata-kata fihi mirruhihi. Jadi Allah ini adalah ruh. Allah ini adalah ca, cahaya. Maka ruh dan cahaya ruh dan nur ini ini sering disebut dengan kata-kata adalah cahaya dimana cahaya ini nanti akan terpercik kepada setiap makhluknya maka setiap makhluk Allah mengatakan Aku meniupkan ruhku ke dalam tubuh Nah gitu inti saringnya sampai sini oke dulu ya teman-teman ya jadi Allah adalah yang awal Allah adalah ruh dan ruh itu ditiup ke bulan kehamilan gitu makanya ada syukuran empat bulanan untuk menyadari bahwa jas ruhnya Allah di situ mulai aktivasi karena di sini adalah daya hidup tanpa ruh tidak mungkin ada daya hidupnya gitu gitu inti salingnya. sampai sini oke okay ya nah sekarang saya akan gambarkan sederhananya begini jadi Oke, okay. siapapun makhluk manusia, terutama yang kita bahas hari ini adalah fokusnya di manusia dulu, gitu. Itu adalah satu tetes dari lautan itu sendiri, gitu. Jelas ya. Jadi inti dari kita, inti dari manusia itu adalah Allah mengatakan, Aku meniupkan ke dalamnya ruhnya. Jadi kalau begini mana-mana Allah selalu mengatakan Aku lebih dekat, Aku bersama kamu di mana saja kamu berada, gitu intinya. Bagaimana kita tidak ber, bagaimana Allah tidak berserta kita di mana kita berada? Orang siapapun yang berbentuk manusia hari ini, dia di dalamnya pasti ada percikan zat. Ya Allah. Perlihat. Oke okay ya. Nah. Berarti pertanyaannya adalah yang akan kembali ke Allah ini jasad kita atau ruh ini? Kan itu yang jadi pertanyaan. Bahkan Allah mengatakan innalillahi wa inna, inna rujun, semua berasal dari aku dan akan kembali ke aku. So yang akan kembali itu bukan jasadnya karena yang akan kembali kepada Allah itu sendiri dia akan returning home di sini dia akan pulang gitu. Nah artinya apa? Kalau kita sering bahwasannya Mari kita menjaga kesehatan jasiruhani. Nah, itu itu juga sesuatu yang sangat berbeda tentunya. Jadi mari kita sama-sama bedakan dulu who am I siapa diri kita karena ternyata who am I siapa diri kita kita ini banyak faktor di dalam satu kesatuan yang nanti kelak akan disebut siapa saya saya adalah abu-abu ini yang mana gitu intinya kan paling kan saya itu dada saya nunjuk ke muka bukan itu mukanya so saya tuh yang mana gitu nah ini tolong direfleksikan teman-teman jadi ditanya ya boleh lah ya. ini ini bahan latihan juga saya ini siapa sih gitu nah banyak mempertanyakan tentang diri itu akan banyak membuka dalam tanda petik tabir-tabir kesadaran-kesadaran yang ketika kita lebih concern kepada siapa diri kita, kita akan lebih baru judge kepada siapapun. Jadi kalau dalam ranah kesadaran inti dalam kehidupan itu telunjuknya nggak keluar tetapi telunjuknya ke dalam gitu. Jadi nanti kita akan sama-sama sadari bahwa inti dari kehidupan itu semuanya dimulai dari dalam diri kita, maka nanti ada di mana di dalam dan di mana di luar inti dari okay, poin pentingnya. So, bagian luar di dalam diri kita yang menjadi cangkang namanya jasad, bagian inti diri kita namanya adalah ruh. Di antara jasad samaruh tadi Allah mengatakan dia menjadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Di sini kita dikasih indra di mana indra itu akan direkam. Ah, secara besar kita punya body, punya soul dan di sini ada spirit. Gitu. Jadi ada mind, body, spirit gitu misalkan sering kita sebut ada mindnya di situ sebagai jiwa, ada bodinya di situ sebagai jasad, ada spiritnya di situ sebagai ruhani. Jadi yang jadi pertanyaan kalau begitu kita ini spirit yang lagi jadi mana untuk kita sama-sama pahami gitu ya. Jadi saya kembali dulu ya, mau menggambarkan supaya ini jadi satu apa namanya, jadi satu gambaran dulu supaya mudah. Saya kasih contoh begini. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Ini poin pentingnya nih. Siapa man, manus manusia, gak ngelihat warna kulitmu apa, tinggimu apa, terus cantik atau enggak, itu buat Allah itu, itu bagian luarnya, gitu. Tetapi yang dilihat adalah bagaimana hubungan soul sama spiritnya, gitu. Jelas, ya. Jadi, ada hantu, olahraga gitu. Dia cuma baru mengolahragakan. Makanya, ada orang yang sholatnya diulang-ulang tapi tetap korupsi. Misalkan, ada orang yang sholatnya diulang-ulang tetap nyinyir sama tetangganya, tubuh perilaku itu adalah pada jiwa yang nanti akan kita sadari lebih dalam kepada spiritual kita gitu itu inti sarinya. maka sekali lagi teman-teman yuk kita mulai pilihan nih sama Allah. Woi, kamu mau dikasih hidung mancung atau pesek? Kira-kira teman-teman mau pilih yang mana? Ya, kalau dikasih pilihan nih. Dikasih mancung atau pesek? Ya, let's say lah. Karena sekarang udah udah bener-bener apa ya? Udah bener-bener sangat populer bahwa sempesek gitu intinya dalam tanda petik. Berarti poinnya bukan masalah di tubuh fisiknya Tetapi pengertian dirinya terhadap dirinya Sehingga banyak orang hari ini jiwanya justru dalam sesuatu yang fisik itu terdapat sesuatu yang non fisik ingat juga di dalam sesuatu yang non fisik ujungnya juga adalah ruhnya Allah gitu Bahkan nanti kita akan Misalnya gitu ya Maaf sekali ini hanya sebagai Hanya sebagai contoh sederhana Yang sering terjadi di Di apa di, 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 namanya dalam kehidupan sehari-hari mari kita sedang menghina siapa penciptanya gitu. ketika kita sedang menjelekkan siapapun kita kita sedang menjelekkan penciptanya gitu. Jangan lupa teman-teman di dalam sebuah tubuh yang paling mulia adalah orang yang memiliki jabatan yang tinggi, nggak ada. Yang paling mulia adalah orang yang memiliki kecerdasan tertentu, nggak ada. Tapi yang Allah lihat adalah yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi Yang paling mulia adalah kepada sesuatu selain daripada Allah di situ akan terjadi yang namanya penderitaan gitu. Sampai sini jelas ya. Jadi di saat ini kita ngerti dulu bahwa kita punya body, tubuh, kita punya soul di sini, yang disebut dengan yang namanya jiwa, dan kita punya spirit, maka dalam bahasa sederhana, yang lagi mau mengalami perjalanan spiritual bukan justru kita ini adalah spiritual yang sedang belajar jadi manusia. Jadi kita adalah ruh yang lagi belajar jadi manusia. Kita adalah spiritual yang sedang belajar jadi manusia. Maka kita sekarang setu daya binatangnya masih ada. Daya tumbuhannya masih ada. Di situ nafsnya belum bisa terkontrol gitu. Maka manusia itu adalah level di mana dia sudah mulai menyadari eksistensial dirinya bahwa ternyata saya diri sejatinya adalah ruh itu sendiri bahwa saya bukan nama saya. Saya pada tahu bahwa sekali lagi, sekali lagi, we are not humans having a spiritual experience kita bukan manusia yang sedang mengalami perjalanan spiritual. No way. Bukan itu. Tetapi, we are spiritual beings. Kita adalah makhluk spiritual. Yang primer di dalam hidup kita adalah keruhanian. Gitu yang lebih primer dalam hidup kita adalah menjadikan segala sesuatu meruhani gitu. Mengkaitkan dengan eksistensialnya Allah. Berarti kalau begitu, saya belajar meruhanikan semua kegiatannya. Dia bisa membuat dirinya justru malah lebih jauh daripada Allah, gitu kira-kira. Sampai sini oke okay ya teman-teman ya. Uh, saya mau balik dulu ke catatan. Jadi intinya ada tiga. Nanti mengenal diri jelas, gitu. Mengenal alam jelas, mengenal Tuhan ini nanti akan jadi perjalanan yang panjang. Bicara bahwa we are a trip. Part Whole, oke. Okay? Kita ini adalah tiga dalam satu. Kita ini adalah tiga bagian dalam satu kesatuan. Jadi, who am I? Saya adalah tubuh, saya adalah jiwa, dan saya adalah ruh. Ah, gitu. Tapi yang penting adalah... We are lihat, itu adalah tubuh yang paling luar banget, gitu. Karena tubuh, diri sejati kita, bukan tubuh fisik ini, bukan jiwa ini, tetapi diri sejati kita adalah ruh itu sendiri, percikannya Allah di dalam diri kita itu sendiri, gitu. Maka, tujuan mengenal diri adalah mengenal percikan yang ada di dalam diri kita. Nah, ini tuh kita akan ke <tuh> <tuh> Oke, bentar ya, saya tutup dulu presentasi. Sip. Jadi, satu tadi 1678 ya. Ini begitu tadi diciptakan si tanah kita diciptakan dari tanah dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Yang ada yang di sini nangis, yang di sini uh, teriak-teriak dalam tanda petik senyum-senyum ketawa-ketawa nggak ada. Semuanya dijadikan menangis di situ. Menangis simbol dari ketidaktahuan gitu. Jadi kita lahir kemonomi Mau itu apapun Pada akhirnya Semua keilmuan yang kita pelajari Itu pada akhirnya hanya mau Menemukan dan mengenali siapa diri kita dan nanti itu semua adalah bagian dari passion-passion yang Allah berikan sangat beragam Tidak atau dengan kesadaran rohani Karena ada orang yang tidak menyadari memiliki kesadaran rohaninya Gitu berarti kalau memiliki kesadaran rohani dia akan sangat menyadari keberadaan Allah dan ketika dan dia memberi kamu pendengaran penglihatan dan hati agar kamu bersyukur agar kamu bersyukur jadi kita dikasih nih toolsnya Pendengaran, penglihatan, dan hati Dan tools ini setiap hari Ucapan saya Apakah ucapan saya dari subuh sampai zuhur Ini adalah ucapan-ucapan yang baik Apakah ucapan yang saya keluarkan menyakiti hati orang lain? Begitu saya membasuh muka, mata, rada dalam mengenal diri sebetulnya. Nah, tapi balik lagi, mohon maaf sekali karena saya berani bicara ini based on survei juga, gitu. Karena udah nggak ngerti isi sholat apa, nggak tahu sholat itu bagaimana, akhirnya begitu Allah tubuhnya tetapi tidak melibat kan ruhani di situ. Maka sholat tidak merubah apapun kalau ruhani tidak terlibat di dalam kegiatan sholat kita. Bekerja tidak akan menjadi berkah ketika kita tidak melihat di kaca buku. Nama bukan gelar, bukan status suami, status sosial anak, bukan itu semua. Tetapi, diri yang sejati adalah kita; semua sejatinya adalah percikan Allah itu sendiri yang diberikan kemasan, yang diberikan jiwa, yang diberikan semuanya, skenario. Dalam keadaan husnul hati, kita oke okay. sampai sini. Oke, okay. ibu dan bapak, teman-teman, clear bisa dimengerti. Ini wajahnya jadi serius, serius gini. Oke, okay. sampai sini aman ya? Uh se kita senyum manis lepas dong ah, harus tersenyum ini cemberut cemberut nih teman-teman ini -teman ini saya nggak bisa manggil namanya soalnya namanya pakai angka semua nih sat sat ke dalam sedikit punya apa ji jiwa lebih dalam sedikit yang paling inti itu namanya adalah ruh gitu ya kita bedakan dulu ini karena kalau nggak ngerti ini Dah selesai gitu. Kita kalau nggak ngerti bagaimana eksistensial kita dalam tiga poin ini kita nggak akan sangat sangat sulit untuk mengenali diri gitu. Itu kaca jangan dicek jerawat itu dikaca siapa ya? Gitu kira-kira. Ini yang dikaca tuh jasadnya, ruhnya atau jiwanya gitu kira-kira. Ini yang dikaca ah gitu. Banyak pentafakuran, fakuran, atau banyak perenungan-perenungan terhadap diri gitu. Itu itu poin pentingnya. Oke, okay, uh, suaranya abu. Entar saya nanya dulu mbak Nurak deh. Mbak Nurak gimana? Sudah oke, okay. Sudah, okay. sip. Lanjut ya. Oke. Okay. Oke, itu itu part satu. Nah, kita mulai ke part 2 nya sekarang. Nah, ini untuk mengenal diri kita lebih dalam lagi. Clear, Maka nanti teman-teman akan menyadari bahwa kita kita akan akan hanya berkutat dengan tiga poin penting ini. Gitu. Jasad, jiwa, sama Ruh. Oke, yuk kita mulai lanjut lagi. Nah, sekarang gini, teman-teman. Saya akan memprogresingkan, kita akan mengalirkan untuk lebih mudah untuk kita pahami. Saya kasih contoh sederhana begini. Menruhnya. Oke. Okay, itu adalah ruh inti dari siapa diri kita. So, inilah yang disebut dengan your true self. Diri sejati. Oke, okay. dirimu adalah percikannya Allah. Dirimu adalah ruh ini sendiri. Tetapi si ruh ini diberikan kendek Sehingga ruh yang ada di dalam di sini akhirnya memiliki kendaraan, itulah kenapa ketika Allah mengatakan aku beserta kamu di mana saja kamu berada, artinya apa? Aku beserta kamu karena aku selalu ada di dalam percikan di dalam dirimu yang bentuknya adalah ruh yang maha selalu hidup. Maka di ayat kursi, ya balik lagi ya, teman-teman beraktivitas. Kita lagi bangun disadari atau tidak jantung kita beraktivitas gitu kira-kira. Karena kenapa? Ada sang maha hidup di dalam diri kita gitu. Jelas ya, ada maha hidup di dalam diri diri kita. Itulah kenapa kita harus belajar ke dalam, belajar mengenal diri lebih dalam. Ternal di dalam diri kita ada poin eksternal di luar diri kita. Jelas ya eksternal ini nanti kita akan berbicara tentang masyarakat di sini dan masyarakat ini nanti luas banget berbicara peradaban nanti di sini ada culture nanti di sini ada macam-macam gitu di sini ada nilai dan seterusnya jadi ada luar diri kita dan ada di dalam hati itulah yang tergabung di dalam menjadi yang namanya jiwa sehingga jiwa di sini nanti akan dimasuki oleh informasi-informasi. Jangan lupa, teman-teman, penghubung jembatan antara internal kita dan eksternal kita itu adalah pendengaran, penglihatan, pikiran, dan seterusnya. Kita mendengar dan informasi eksternal. Dan sumber informasi eksternal inilah nanti yang akan pelan-pelan mengisi jiwa kita. Jadi, kalau jiwanya nanti banyak kotoran informasi, nah, orang jadi stres pasti, contoh. Sering lihat berita-berita, ya? Balik lagi, ya. Kita hanya ketakutan-ketakutan yang dalam tanda petik, kekhawatiran berlebih, kecemasan berlebih, kekhawatiran berlebih, karena kenapa overload dari informasi di luar yang tanpa menggunakan filter gitu, kira-kira. Jadi, kalau mau gampangannya, teman-teman, jiwa ini akan ada kaitannya sama pikiran. Oke. Okay? jiwa akan ada kaitannya dengan di egonya berarti pikirannya keras udah pasti gitu tetapi saya ulang ruh itu tidak berbicara masalah pikiran dia berbicara tentang kolbu hati nurani di sini nah tiap hari itu cuman perang antara pikiran sama hati nurani Anyway, semua petunjuk Jane ini tuh nggak bagus gitu. Kita tahu sebenarnya karena hati nurani itu masih petunjuk ke kita. Tetapi karena pikiran yang terlalu penuh dengan ego, karena pikiran yang terlalu di 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 apa nam, hati nurani nya paling tinggi adalah hidupnya tidak memiliki ketenangan batin gak nyaman terus kurang terus artinya nggak bersyukur gitu. Jadi kan datang gitu karena nanti jiwa punya level gitu. Dan yang paling menarik kalau banyak yang membohongi hati nuraninya dia jadi susah bahagia gitu intinya Bawaannya tuh susah happy gitu dan bahagia itu bukan mas pikiran ego kita di mana pikiran ego kita itu didapatkan dari informasi eksternal yang nanti berupa salah satunya adalah pengetahuan. Nah, digit-digit dimasukin ke hati, iritasi gitu. Akhirnya, digit-digit sakit hati, digit-digit marah, digit dikit emosi gitu artinya apa? Dia tidak bisa mengkontrol pikirannya. Maka change yang itu-itu terus gitu. Nggak mungkin hasilnya beda. Jadi sekarang kalau kita mau merubah apapun dalam hidup, mari merubah bagaimana cara kita berpikir mari merubah bagaimana sudut pandang berpikir. Karena kenapa? Kalau kita tidak merubah sudut pandang berpikir kita, kita akan sulit menerima sesuatu hal yang tidak seharusnya. Tiap manusia punya kapasitasnya masing-masing. Sampai sini jelas ya. Jadi ada pikir, ada hati nurani. Saya akan consider hati nurani ini sebagai yang namanya rasa. Gitu. Jadi kalau hidup nggak punya rasa, kalau rasa nggak ada rosok, itu dia tidak melibatkan hati nurani di dalamnya. Jadi kalau rosoknya atau rasanya ini nggak aktif, oh dia tega banget ngejelekin hati orang lain, eh ngejelekin orang lain gitu. Berarti teman-teman kalau kita lagi berbuat atau lagi kesel lagi ngejelekin orang lain, udah pasti hati nuraninya nggak aktif. Udah pasti ruhnya tuh nggak aktif dalam tanda petik nggak aktif di sini hubungan sama ruhaninya pasti nggak baik gitu sehingga yang keluarnya adalah egonya terus nah di situ dia akan sulit sekali untuk mengenal siapa dirinya karena kenapa bagaimana mau mengenal siapa dirinya sementara dia terlalu sibuk untuk menilai orang lain gitu jelas ya pertanyaannya berarti ego ini ada di dalam diri kita atau ada di luar diri kita inside us jelas ya si ego itu semuanya ada di dalam diri kita Bukan di luar diri kita, jadi pertanyaannya, kalau ego ada di dalam diri kita yang perlu kita perbaiki di dalam setiap momen kehidupan itu, di dalam diri kita atau di luar diri kita, di dalam diri kita. Sementara kita menuntut orang lain mau berubah, tetapi saya tidak pernah merubah diri sendiri. Stres udah pasti gitu, kamu tuh ya, dikit-dikit nah, kamu tuh ya. Nah, gitu, oke, gitu. susah tuh udah pasti. Kenapa? Bagaimana saya akan merubah faktor eksternal, sementara faktor internalnya tidak diperbaiki? So teman-teman, ini rumus dasar nggak boleh lupa aja. Ya, ini nggak boleh lupa ini. Udah deh, ini nggak boleh lupa aja teman-teman harus ingat ini gitu. Kenapa? Karena ini penting sekali. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun. Nah, tolong diingat baik-baik nih. Kecuali dengan egonya masing-masing. Jelas ya? Jadi manusia nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun, Kecuali dengan egonya masing-masing, berarti kalau saya sedang punya yang namanya masalah karena egonya ini ada di dalam diri saya, maka disarankan begitu punya masalah, jangan mencari jalan keluar, tetapi carilah jalan ke dalam. Ada apa dengan di dalam saya? Jangan-jangan jiwa saya, pikiran saya tidak terhubung dengan baik dengan hati nurani saya, gitu. Jangan-jangan pikirannya terlalu sibuk sehingga dia tidak mendengarkan kata hatinya sendiri, gitu. Padahal nanti petunjuk sejati dalam hidup adalah listening to your heart. Maka Nabi Muhammad mengatakan istafti kolbak, dengarkan kata hati nuranimu, gitu. Jelas ya. Jadi sekarang kalau lagi punya masalah sama siapapun apapun, faktor eksternal udah deh. Udah. Ini jangan disalahin dulu gitu. Karena nanti pada pada apa ya? Pada ikatan yang besar, pada konstelasi yang besar, faktor eksternal ini memang dihadirkan sama kita itu sebagai pengingat sebetulnya. Saya kasih contoh sederhana gini. Ya, saya kasih contoh sederhana begini. Nanti teman-teman boleh memilih di level yang mana gitu. Oke? Okay? Nanti kita akan bahas jiwa itu punya leveling di pertemuan yang akan datang. Kalau nanti ada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas level jiwa supaya nanti kita sadar bahwa kita ini siapa dan gimana lebih dalam. Gitu, saya kasih contoh sederhana begini: kalau ada orang yang datang, menyebalkan. Ah, gitu, menyebalkan. Clear ya, dia nyebelin aja datang. Kalau saya melihat orang menyebalkan ini pakai pikiran yang penuh dengan ego. Saya akan benci sama orang ini. Udah pasti, pasti saya benci sama orang ini. Padahal tanpa sadar tadi malam dia berdoa sama Allah, "Ya Allah, ya Robana, jadikanlah aku orang yang sabar." Ya, teman-teman, jangan lupa ya. Kalau tadi malam pengen jadi orang sabar, besok pasti banyak orang nyebelin datang udah pasti gitu aja. Kenapa? Saya nggak mungkin jadi orang sabar kalau nggak ada guru yang membuat saya menjadi orang yang sabar. Berarti, ketika ada datang orang yang menyebalkan hadir ke dalam hidup kita, ke dalam diri kita, di dalam daily basis kehidupan kita sehari-hari, sadarilah bahwa si menyebalkan ini adalah pesan. Udah pasti, nah gitu kira-kira. Oke, okay. berarti kalau ada orang yang menyebalkan ini datang, dia lagi ngasih pesan ke saya bahwa sifat dia itu pasti ada di dalam sifat diri saya. Maka saya diingetin kalau kamu nggak mau digituin, ya jangan ngegituin. Dah gitu bahasa sederhananya, sesimpel itu. Tapi kadang-kadang si ego nggak terima. Oh dia berbicara benar salah kamu, kamu sampai nanti diulang-ulang nggak beres-beres, akhirnya nggak sadar bahwa sekali lagi teman-teman tidak ada solusi yang datang dari faktor eksternal. Mau curhat sama siapapun itu cuma melepaskan sesaat, tetapi semua solusi itu datang dalam kesadaran ruhaniah kita dalam kesadaran hati nurani kita itu Itu poin pentingnya. Jelas ya teman-teman ya. Nah so, poin pentingnya adalah ini udah jam 11 gitu ya. Eh, uh, Mbak Nura, saya punya berapa menit lagi untuk memaparkan kira-kira? Nanti chat aja ya sekali sambil saya jalan. Sekali lagi, jadi kita punya jasad, punya jiwa, dan punya ruh gitu inti sarinya. Itu tolong diingat, baik-baik kita punya jasad, punya jiwa, sama punya roh. Oke, okay, nah kita lanjutkan lebih dalam lagi. Saya kasih contoh sederhana begini: dalam konteks kehidupan, kita sekarang lagi hidup dan akan mengalami yang namanya kematian. Jelas ya, hidup pasti akan mengalami kema kematian. Nah. Kematian ini adalah pintu gerbang untuk ilahi, hero, un. Maka di sini ada kebangkitan, dan seterusnya. Ini ada fase-fase gitu. Jadi, teman-teman, tolong disadari bahwa kematian bukan akhir. Oke, okay? kematian bukan ah, akhir, tetapi kematian adalah gerbang menuju perjalanan berikutnya. For the next chapter. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ketika kita mau ilaihi rojiun, berarti kita harus sesuai dengan keinginan-keinginannya oh, Allah. Jelas ya, clear di sini nih. Oke, okay. jadi sekali lagi, kematian bukan akhir, tetapi kematian adalah jalan menuju kepada next chapter, jalan menuju kepada perjalanan berikutnya. Sekarang kita renungkan baik-baik. Di masa akhir ini, inilah nanti akan disebut dengan yang namanya masa pertanggung jawaban lir ya, pertanggung jawaban. Maka di pertanggung jawaban ini, yang harus kita renungkan baik-baik adalah apa yang akan dimintai pertanggung jawaban sehingga saya bisa ilahi rojiun. Gitu kira-kira. Sehingga kalau kita tidak menyadari pertanggung jawaban di kelas apa, di level apa, di bagian diri kita yang mana, nanti kita kebanyakan lalai karena kita lupa bahwa pertanggung jawaban udah pasti tidak dalam bentuk yang namanya fisik. Kenapa? Karena jasad ketika mati, dia akan tinggal di tanah kusir. Dia akan kembali ke tanah. So, artinya apa? Di dalam jasad itu ada dua faktor penting yang disebut dengan yang namanya jiwa dan ruh. Ruh sang maha hidup, jiwa adalah recording semua perilaku kita. Maka, malaikat itu ketika orang mati atau meninggal, dia mencabut nyawa. Apa itu nyawa? Penyawaan, penyatuan antara jiwa sama ruh inilah yang disebut dengan yang namanya nya, nyawa. Maka ketika teman-teman ibu dan bapak tidur, itu jiwanya lagi off, tapi ruhnya masih nyala gitu dalam tanda petik. Ruh itu nggak pernah off, kecuali nanti Allah meng melalui malaikat pencabut nyawa itu sendiri gitu. Nah, ibu bapak teman-teman yang dirahmati oleh Allah, poin penting pembicaraan kita hari ini adalah, poin penting pembicaraan kita hari ini adalah, mari kita sama-sama sadari bahwa yang akan dimintai pertanggungjawaban itu adalah bukan jasadnya, tetapi poin daripada jiwanya. Sehingga ketika kita menyadari bahwa kesadaran jiwa ini penting untuk kita aktifasi, karena tanpa kesadaran jiwa kita akan sulit mendapatkan, kita akan sulit membuat kehidupan ini untuk menjadi ilahi rojion itu sendiri. Nah, saya kasih contoh sederhana begini, teman-teman. Yuk kita lihat ya, 17 ayat 36. Hmm. Auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Di sini jelas kalimatnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi kamu jangan ikut-ikutan Jelas ya, orang lain begini nggak ngerti itu untuk apa ikutan. Nah, tolong digunakan nalar kritis akalnya gitu. Tolong digunakan bahwa ini semuanya berdasarkan bukan hanya katanya dan pokoknya. Karena sekali lagi teman-teman, keilmuan tertinggi dalam hidup itu bukan dari buku, itu bukan dari katanya orang lain, tetapi dari pengalaman. Jelas ya? Jadi kalau belum mengalami berarti kita belum masuk ke dalam realitasnya. Maka jangan kamu hanya mengatakan kalau kamu tidak mengerjakan itu poin pentingnya. Jangan tiap hari ngomong almaun tapi pelit banget gitu misalnya. Tiap hari ngomong pendusta agama adalah orang yang menghargai anak yatim tapi pelit banget gitu. Nah itu nggak relevan gitu kira-kira. Jelas ya bahasa sederhananya walk the talk. Apa yang kamu ucapkan jadikanlah kenyataan. Makanya kenapa Allah sampai ngomong begini nih 61 ayat 2. Hai orang yang beriman, orang beriman itu orang yang sadar, orang yang memiliki kesadaran. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Jelas? Jadi Allah sampai nanya, kamu ngomong A kok nggak ngerjain A? Kamu ngomong A kok ngerjainnya malah B? Sampai Allah membuat satu statement yang sangat keras di sini, kaburomaktan kabur akbar gede banget amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. So, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai belajar untuk masuk ke dalam kesadaran jiwa minimal. Mari kita realisasikan apa yang sering kita ucapkan. Itu aja dulu sederhananya. Jangan setiap hari ngomong inna solati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi yang ngeluh terus gitu misalkan. Bismillahirrohmanirrohim Udah jelas-jelas kita ngomong atas penuh dengan kasih sayang Selesai ba baca basmalah Selesai baca al-fatihah di dalam sholat Ngejelekin orang lain Gimana tuh? Berarti konektivitas jiwanya kurang 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 sinkron alamin Segala puji milik Allah Tapi abis ngerjain apa-apa pengen dipuji gitu misalkan Gimana tuh? gitu So artinya apa? Pembelajaran awal dari proses pendalaman jiwa adalah sinkronisasi apa yang diucap dengan apa yang dilakukan gitu kira-kira. Jelas ya teman-teman ya. Nah, so terakhir terakhir karena maaf tadi mungkin ada sedikit gangguan dan seterusnya saya sekitar beberapa menit penutup gitu ya, beberapa menit penutup saja ini untuk bahasan perenungan kita gitu teman-teman. Sekali lagi di dalam hidup sampai mati kita, sejatinya kita sedang melakukan perjalanan bukan hanya fisik, tetapi poinnya ada pada jiwa kita. Itu uruh nanti kita bahas belakangan. gitu. So, artinya apa? Mari kita membuat jiwa kita dalam tanda petik lebih bersih. Karena jiwa inilah nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Jelas ya? Maka Quran selalu mengatakan begini, surat 91 ayat 7. 91 ayat 7 dan jiwa serta penyempurnaannya. Jadi hidup ini adalah menyempurnakan jiwa terus. Membersihkan jiwa terus. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Di situ kita dikasih pilihan. Boleh mengikuti, boleh tidak mengikuti. Your choice. Dan tidak bisa apa ya namanya ya, memaksa. Jadi kalau kita punya keinginan, nggak bisa dipaksakan sama siapapun. Jelas ya, perbedaan itu adalah fitrah. Maka Gus Dur mengatakan yang beda jangan disama-samakan, yang sama jangan dibeda-bedakan. Karena kenapa? Semua datang kesadaran itu dari dalam jiwanya masing-masing. Segimanapun orang tua ceramah sama anaknya, anaknya nggak nerima, nggak akan ada perubahan. Jadi bukan masalah ceramahnya, tetapi pendekatan jiwanya itu yang paling penting gitu. Maka Sunan Kalijaga mengatakan sentuh jiwanya dulu gitu. Bagaimana orang akan berubah kalau jiwanya tidak tersentuh? Dan sentuhan jiwa itu tidak perlu menggunakan teriakan-teriakan, kata-kata yang kasar, justru enggak. Tetapi penyentuhan jiwa itu diperlukan dengan pelembutan jiwa itu sendiri gitu. Clear ya? Maka mari kita mulai belajar dengan bahasa jiwa gitu. Belajar dengan bagaimana konektivitas jiwanya gitu. Dan tanpa disadari teman-teman, teman-teman semua sedang melihat kita semua hanya di dalam layar. Begitu kira-kira kita nggak ketemu langsung. Teman-teman hanya melihat di dalam layar. Dan teman-teman mendengarkan ini di dalam dirinya masing-masing sebetulnya. Kita nggak ketemu muka gitu. Kita lagi melakukan pembelajaran jiwa sebetulnya. Kita lagi melakukan pembelajaran terhadap apa yang ada di dalam diri kita. Maka pelajaran ini tidak menjadi hanya pengetahuan, tetapi dijiwai menjadi suatu akhlak gitu. Itu poin pentingnya. Jelas ya? Maka Allah mengatakan, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu sangat beruntung orang yang mensucikan jiwa. So teman-teman ada tiga bekal penting untuk si jiwa ini yang senantiasa pembersihan jiwa akan membawa kita menuju pertanggungjawaban yang lebih baik dan akan menghantarkan kita menuju kepada ilahi rojiun. Nah saya kasih contoh sederhana begini teman-teman. Kalau tadi kita sudah berbicara bahwa kita punya jasad, nutrisi jasad kita adalah makanan yang kita makan per hari. Tetapi ketika kita mengisi makanan untuk jasad kita, berapa persen sih kita memberikan nutrisi untuk jiwa kita? Apalagi nanti berbicara masa ruh gitu itu lebih dalam lagi. Gitu, nah, so yang paling penting di sesi terakhir ini, di 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 akhir-akhir di waktu ini adalah, mari kita belajar untuk selalu memberikan nutrisi jiwa, karena kenapa teman-teman. Allah mengatakan bahwa yang terbaik itu tidak terlihat dari mulai ingat ya jasad itu mulai dari kekayaan ketenaran jabatan apa-apa semua ini semuanya dalam tanda petik di kalimat ilahi rojiun ini nggak penting semuanya dalam tanda petik karena bukan apa yang kamu miliki bukan kekayaan apa dana tetapi ahlak ahlak itu letaknya di dalam jiwa gitu jadi yang Allah lihat adalah jiwamu hati nuranimu gitu sikap hatimu gitu Jelas ya, dan ahlak ini nanti yang akan memperlakukan bahwa Allah selalu mengatakan yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang takwa. Jadi, mohon maaf, orang yang kemana-mana, misalkan menggunakan pakaian yang sangat Islami tetapi jiwanya tidak Islami juga itu tidak bertakwa gitu. Maka jangan sampai kita terfokus hanya kepada pakaian fisik, tetapi pakaian non-fisiknya, ketakwaannya ini tidak dalam tanda petik diperbaiki. Maka teman-teman, yuk kita mulai mengisi nutrisi jiwa kita dengan ketakwaan. Ini ada tiga poin penting. Dan tiga poin penting inilah yang nanti akan membawa untuk mengenali siapa diri kita lebih baik lagi gitu. Yuk kita lihat. Surat 3 ayat 133. Terakhir ya teman-teman ya. Oke. Okay. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jelas ya? Nggak ada tuh disebutkan. Yang disediakan untuk orang yang jabatannya ini, untuk CEO, untuk apa, nggak ada. gitu. Di sini Allah nggak ngomong tentang jasmaniahmu. Gitu. Karena kemasanmu itu bisa hanya sebagai topeng. gitu. Karena yang paling penting adalah isinya. Dan teman-teman, sorry to say, kita sama sekali nggak pernah tahu isi dari kemasan siapapun orang di luar diri kita maka less judgment itu hal yang paling terbaik jangan cepat menilai dengan penilaian rendah kita kita banyak nggak tahunya daripada taunya gitu ya kira-kira ya orang yang sangat cepat menilai itu memiliki apa kom 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 kompleksitas jiwa yang sangat-sangat sulit untuk diperbaiki gitu nanti bawaannya jadi sedikit bukan sedikit lagi ya jadi depresi banyak gitu nanti implikasi-implikasinya banyak sekali gitu oke okay? Nah, siapa orang yang bertakwa dan ini sekaligus adalah nutrisi jiwa kita. Jadi jangan sampai nih bahwa tiap hari belajar ABC, tiap hari makan, tetapi jiwanya nggak dikasih nutrisi gitu. Oke, okay? nutrisi jiwa yang pertama satu yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di lapak waktu lapang maupun sempit nih. Ini adalah nutrisi jiwa kita, sedekah. Itu ya. Jadi kalau orang jarang sedekah berarti ada kaitannya sama jiwa gitu. Maka kalau orang bersedekah berarti dia menyadari bahwa dia ada bermanfaat. Di dalam hartanya ada harta orang lain. Dan tidak hanya berbentuk dalam rupiah misalkan. Apapun kebaikan yang dilakukan dengan keikhlasan itulah yang disebut dengan yang namanya sedekah. gitu intinya. Dan anyway kan nggak ada nih kalau orang disebut ini sakit jasadnya nggak ada. Oh ini kelihatan orangnya sakit ruh nih. Enggak tetapi sakit ji jiwanya. Berarti, kalau ada kepelitan di dalam diri kita, nah, silahkan dicek tuh. Jangan-jangan ada sesuatu sama jiwanya, jangan-jangan tingkat kepemilikannya tinggi banget gitu. Itu poin pentingnya. Dan yang kedua, teman-teman, pandai menahan amarah di waktu lapang sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Yuk, kita coba kontrol juga amarah kita gitu. Jangan dikit-dikit meledak, dikit-dikit meledak. Karena begitu kita tidak bisa controlling amarah, di situ kita akan membuat ledakan-ledakan jiwa kita dan itu sangat-sangat memengaruhi semuanya. Saya rasa kita tahu bahwa marah 5 menit akan membuat sistem imun tubuh kita off 6 jam. Kemarahan akan membuat hormonal-hormonal dari otak kita mengeluarkan macam-macam lah. Noradrenalin akan membuat banyaklah hormon-hormon yang akan membuat tubuh kita jadi tidak homeostasis gitu. Tubuh kita yang tidak seimbang gitu. Sehingga ketika kita sulit menahan amarah berarti there is something with your soul gitu. Ada jiwa yang sedang tidak dalam tanda petik kekurangan nutrisi gitu. Jadi kalau sekarang memikirkan bahwa mau makan apa saya besok, tetapi makanannya jangan hanya berpikir bahwa makanan fisiknya, tetapi makanan non-fisiknya juga perlu banget. Dan yang ketiga teman-teman, yuk kita kasih makan jiwa kita dengan banyak-banyak memaafkan kesalahan orang lain. Jadi, kalau sekarang masih banyak membenci, sekarang masih banyak siapa, silahkan maafkan, belajar untuk memaafkan, karena hanya dengan tiga poin inilah, karena hanya dengan tiga kesadaran inilah jiwa kita akan diberikan nutrisi yang nanti kita akan mengerti derajat-derajat jiwa kita seperti apa, bagaimana jiwa bekerja, dan seterusnya. Tetapi minimal kita hari ini tahu bahwa kita bukan hanya makhluk fisik, tetapi kita adalah makhluk non-fisik yang memiliki jiwa sama ruh, dan jiwa ini adalah penghantar untuk menuju kepada kesadaran yang lebih dalam. Yuk kita isi nutrisi jiwa kita dengan bersedekah, menahan amarah, dan banyak memaafkan kesalahan-kesalahan. Jangan sampai dikotori dengan kepelitan, angkara murka kemarahan, Benci dendam dan seterusnya. Jangan lupa di poin nomor tiga, orang yang paling bodoh adalah orang yang sudah susah memaafkan sampai ke level dendam. Kenapa bodoh? Karena dendam itu adalah berharap dia yang mati, tetapi yang makan racunnya saya. Gitu, orang dendam itu berharap orang yang jelek dijelekin, tetapi pada dasarnya, ketika dia berpikir itu, dia sedang dalam tanda petik, ya, berimpak kepada jiwanya masing-masing. So, teman-teman. Yuk kita belajar untuk membersihkan jiwa kita Yuk kita belajar untuk membuat jiwa kita lebih luas Lebih lebih murni gitu Dengan selalu melakukan Mengisi nutrisi-nutrisi dengan Salah satunya berbuat kebaikan, bersedekah Belajar untuk selalu menahan amarah Kalau nggak perlu komen-komen amat Nggak usah komen lah gitu ya kira-kira ya Karena sekarang kita lagi dihadapkan dengan media sosial Yang sangat bebas untuk mencaci maki dan seterusnya Kalau nggak perlu untuk komen-komen banget kita diam dulu gitu renungkan dulu mungkin kalau kalau mau ngomong sesuatu ditanya dulu mau ngomong ada perenungan dulu ada pause momen dulu kira-kira omongan saya nyakitin hati orang itu nggak ya kira-kira omongan saya bermanfaat nggak ya kalau kira-kira tidak ada manfaatnya ada berbuat kerusakan apa mendingan kita menahan amarah gitu dan itu dimulai dari perjalanan dan itu dimulai dari Pembiasaan pelatihan-pelatihan di dalam diri kita sehari-hari, gitu. So, teman-teman, mari kita mengisi nutrisi jiwa kita sekali lagi untuk menuju kepada ketakwaan, karena in akromakum, indallah iatkokum, yang paling mulia bukan orang yang paling rajin ritualnya, orang yang paling sering apa dan seterusnya secara ritual itu adalah toolsnya. Tetapi, bagaimana ritual menghantarkan kepada ketakwaan, dan ketakwaan itu fundamental, basicnya, sederhananya, mari kita selalu berbuat kebaikan dengan keikhlasan di dalam hati kita, pandai menahan amarah. Menahan amarah perlu practicing ya, perlu latihan gitu karena tidak ada orang yang terlahir marah-marah, yang ada membiasakan kemarahan. Dan kita mulai belajar untuk selalu memaafkan. Ingat, memaafkan adalah puncak dari pembersihan jiwa kita. Senantiasa jiwanya semakin bersih, lebih tenang pasti perasaannya. Lebih happy, pasti ada rasa-rasa yang di situ ada yang dirasakan lebih damai lagi. Jadi kalau sekarang kurang happy, dicek aja. Mungkin agak pelit, atau mungkin lagi ada amarah yang nggak ditahan, atau mungkin lagi susah untuk memaafkan gitu. Nah, silahkan kita menelisi ke dalam diri, melakukan self inquiry, melakukan penelahan, melakukan pentafakuran lebih kepada diri kita sendiri. Sekali lagi teman-teman, yuk telunjuknya jangan kebanyakan ke sana, tetapi telunjuknya mari kita perbanyak untuk ke sini. Supaya apa? Mengenal diri kita lebih dalam. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan dulu ke Mbak Nura. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bu atas paparannya. Nah, penjelasan eh, tadi, Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Jadi, aku setuju banget nih sama aku Gimana kita itu eh, jangan cuma memperhatikan nutrisi jasad, tapi nutrisi jiwa, akhlak itu juga perlu yang mana kita akan menuju ke ketakwaan, ketakwaan, kebaikan, gimana kita nahan amarah, belajar maafkan, sedekah biar jiwa kita lebih tenang dan damai, damai lagi. Seperti ya, Bu. Ya, setuju. Jadi kalau sekarang mau sedekah tuh jangan sedekah ah biar jadi lebih tambah, lebih udah itu kan itu kan jadi nggak ikhlas gitu ya. Mm. Itu, itu jadi jadi bikin ini mau sedekah atau mau dagang sih sama Allah kan gitu ya orang ya. pengen ngasih nah, gitulah kira-kira. Tetapi mari kita sama-sama sadari bahwa kebaikan sekecil apapun gitu karena Allah ya, nggak ngelihat besar atau kecil, tetapi ikhlasnya itu hmm. semuanya sebetulnya sedang memperbaiki, sedang mensucikan jiwa kita masing-masing. Gitu. Gitu kita kira-kira. Ya, setuju Menurut. banget. Nah, bagi uh, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya silahkan mengetik pertanyaan di komentar. Sebelumnya ada pertanyaan yang masuk nih bu, aku bacain ya bu. Silakan. Dari Indah Sukmawati. Bagaimana cara kita mengatur ego diri kita sendiri dengan cara listening to our heart, padahal kita sedang tidak dalam keadaan baik hatinya. Karena seringkali kita tuh bisa memaafkan orang lain, tapi uh, untuk memaafkan diri sendiri aja tuh kita sulit seperti itu. Bu. Oke, jadi nah itu sebenarnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang di level jiwa, tapi saya akan akan ringkas saja begini. Tidak mungkin orang memaafkan orang lain sebelum dia memaafkan dirinya, nggak mungkin. Itu intinya. Artinya, kalau kita mau belajar memaafkan, rumusnya simpelnya begini: less thinking, more flowing. Gitu. Jadi si pikirannya ini jangan terlalu dilibatkan dalam memaafkan, karena memaafkan itu urusan hati gitu. Karena gini, Maafin ah. Begitu mau maafin dipikir-pikir dia kan yang duluan ya. Ah, nggak jadi lagi. Maafin ah. Dipikir-pikir rugi banget ya. Ah, gitu kira-kira. Nah, logic things itu kadang-kadang sulit untuk melepaskan amarah karena kenapa? Logic things itu terlalu berpikir tentang benar atau salah gitu. Nah, dalam hidup itu tidak hanya berbicara benar atau salah, teman-teman. Di dalam hidup itu tidak berbicara hanya positif dan negatif gitu. Makanya kenapa kalau kita membuat level ada baik, ada benar, di atas baik dan benar itu adalah bijaksana gitu. Poin pentingnya adalah menuju kepada kebijaksanaan. Nah, so, practical way yang paling sederhana untuk saya bisa mendengarkan hati nurani saya, saya memperbanyak pikiran saya tidak sibuk. Bagaimana membuat pikiran saya tidak terlalu sibuk? Belajarlah punya satu waktu sehari untuk menghening. Mengheningkan pikiran. Nah, itu biasanya dilakukan waktu kita sholat. Maka sholat, poin pentingnya adalah kehusuan. Solat poin pentingnya adalah bagaimana masuk ke ruang hening gitu intinya. Nah, nanti ruang hening ini kita akan bahas kalau nanti sampai gitu ya ini mungkin akan dibahas di 8 atau 9 pertemuan yang akan datang memang agak lebih panjang tetapi poinnya adalah paling sederhana adalah belajar untuk pause dulu sesaat mau melakukan apa-apa. Misalkan. Begitu baca ini si nafsu itu reaktif gitu. Lihat sesuatu gini aja teman-teman ya sorry to say ini. Udah di rumah let's say udah uangnya lagi kekurangan gimana pas ngebuka ngelihat Instagram teman-teman lagi pada liburan kemana mana i ujug-ujug tiba-tiba nggak gimana nggak apa dan lain-lain jadi ikut bete gitu. Dia yang liburan saya yang bete gitu kira-kira. Karena apa? Ada keinginan, ada reaktif yang yaitulah. itulah kalau kira-kira nggak -kira perlu di, di reply, nggak perlu di apa, di komen apa dan lain-lain, kita remain silent gitu itu poin pentingnya. Jadi cara paling mudah sederhana untuk membuat pikiran kita tidak sibuk adalah adakan pause moment sesaat untuk merenungkan. Sebelum ngomong dipikirin, ini saya bagus nggak ngomong gini gitu. Sebelum komen dipikirin, karena kan ada dua tipikal manusia, ada ngomong dulu gitu, baru mikir gitu ya ngomong aja dulu apa komen komen abis gitu ya udah komentarnya udah keburu dan lain-lain jadi menyebar dan lain-lain jadi asal kan akhirnya gitu tapi mari kita mulai belajar dari pause momen dulu bertafakur dulu sejenak hening dulu sejenak jeda adalah adakan jeda di antara pikiran satu ke pikiran lain gitu nah nanti ada jeda yang lebih dalam lagi ada jeda yang lebih dalam lagi maka kalau dalam bahasa Nabi Muhammad itu melakukan jeda pikiran ketika dia ke Gua Hiro. Di dalam Gua Hiro dia masuk ke dalam ruang keheningan. Di dalam ruang keheningan dia mendapatkan suara yang tidak didapatkan dari keramaian berpikir gitu. Jadi salah satunya mungkin teman-teman, makanya kan gini teman-teman, kenapa di satu hari itu ada holiday? Holiday itu hari suci, hari suci itu hari tidak bekerja, hari untuk Tuhan gitu ceritanya. Hari untuk Allah, hari untuk Tuhan. Dalam artian, hari di situ yang pikirannya tuh jangan mikirin terlalu duniawi, jangan mikirin nanti gimana, tapi be a present gitu. Hadari, hadap apa namanya, hadirkan diri, sadar utuh, hadir penuh, dan seterusnya dalam perenungan-perenungan. Salah satunya mungkin praktik meditasi, misalkan stay meditate, ya, apapun penamaan, ya, mau uzlah meditate, usyuk, uh, tuma tumanina, itu kan sebetulnya intinya adalah bagaimana meregulasi pikiran kita supaya tidak sibuk. Gitu, gitu, nurak, uh, simp, simp, simplicity-nya kurang lebih seperti itu. Jadi, poinnya adalah perenungan sih, sebenarnya banyak merenungkan bahwa itu tadi eh, pantas nggak bagus nggak pantas nggak bagus nggak nah di situ kita akan mulai belajar untuk bisa menggali ke dalam jiwa kita gitu itu poinnya Hai, terima kasih pertanyaannya akhir kira kita buka tiga pertanyaan aja ya eh, karena keterbatasan waktu nah pertanyaan yang kedua bagaimana cara kita menerima kenyataan yang tidak sama yang kita impikan padahal kita sudah merenung kita sudah berjuang sekuat tenaga dan semampu tetapi tetap saja tidak sesuai dengan realita. Oke, yang jadi pertanyaan kita ini dihidupkan Allah atau kita yang minta? Dihidupkan. Berarti kita ini hadir dengan perencanaan Allah dengan per atau perencanaan saya? Perencanaan Allah ya, ya. kan disebutnya juga ibadah. Ibadah itu menghambakan diri dengan ketetapannya Allah. Jadi kalau sekarang saya gimana cara menerima realitas dengan keinginan? Berarti yang terjadi permasalahannya bukan realitasnya, keinginannya gitu. Ya mau-maunya, egonya, teman-teman, sorry to say, di dalam hidup nggak akan pernah terjadi sesuatu yang kamu inginkan, nggak ada. Karena di dalam hidup yang akan terjadi semuanya yang sudah Allah tetapkan. Pun, pun, ada keinginan saya yang terjadi berarti pada saat itu antara keinginan saya dan keinginan Allah itu lagi connect gitu. Saya kasih contoh sederhana begini teman-teman ya. Al-Baqarah 216. Ini good example banget. Ini bagus sekali untuk kita renungkan kalimat ini. Yuk kita lihat baik-baik. Auzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Oke? Okay? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Pertanyaan saya. Ya pertanyaan saya. Ingat nih, tujuan akhir kita ilahi, rojiun hanya ke Allah. Siapa tahu apa yang saya pengen, perfect menurut pikiran saya. Oh, ini udah bagus banget, harusnya. Maka, kalau orang hidup dengan banyak, harusnya pasti stres aja. Makanya, kan rumusnya sekali lagi: less thinking, more flowing. Oke, okay? kalau udah, harusnya ada patokan. Kalau udah ada patokan, ada ego di situ, teman-teman. Bisa nggak yang sebenarnya kita rencanakan itu adalah jalan yang lebih menjauhkan diri kita daripada Allah? Mungkin, maka Allah gagalkan. Maka kegagalan adalah bentuk penyelamatan supaya kita lebih mendekat kepada Allah. Cuman kita pada saat itu mungkin belum mengerti. Egonya terlalu tinggi bahwa harusnya, ingat teman-teman, berapa persen yang bisa kita lakukan dalam hidup ini dalam menjalankan kehidupan ini? 0 persen. Semuanya adalah kehendaknya Allah gitu. Nah makanya realitas adalah ketetapannya Allah. Dan hidup adalah belajar menerima realitas. Artinya apa? Hidup belajar menurunkan tingkat dalam tanda petik mau-mau keinginan-keinginan. Bukan berarti jadi ya udah nggak punya keinginan. Bukan. Tetapi keinginan apapun mari kita relevansikan kepada keinginan-keinginan Allah. Poinnya adalah stay di dalam proses biarkan hasilnya yang menentukan Allah gitu. Intisarinya gitu. iya itu juga banget. karena apa yang kita lakukan itu gimana ya Sekiranya kita tuh Allah tuh lebih tahu kalau apa yang kita butuhkan apa yang kita inginkan jadi tenang aja uh, kayak apa tuh bakal lebih tahu selanjutnya tuh apa gitu ya. seperti itu ya Bu? betul kan teman-teman gini ya pernah dengar nggak bekerjalah dengan tulus dan ikhlas gitu kira-kira iya tulus ikhlas itu ikhlas tuh jangan nunggu nanti hasilnya dari awal mau ngerjain udah pakai gitu supaya nanti hasilnya apapun ya udah orang dari awal aja udah ikhlas gitu kira-kira karena yang penting itu prosesnya juga ya Bu. Iya karena yang dicari sama Allah tuh bukan hasilnya pro proses karena sorry to say nggak mungkin nanem melon keluar kentang nggak mungkin gitu intinya gitu ya kira-kira jadi stay on proses selesai gitu inti uh, pertanyaan selanjutnya uh, ada yang sel orang selalu minta maaf tetapi selalu membuat kesalahan atau berkata menyakiti apa itu karena biasa. Sepertinya ya, kayaknya maafnya nggak serius-serius amat iya. sih gitu. <laughs> maaf maafnya nggak ikhlas itu sih bener, kayaknya bener. ya. Tapi ya lumayan ya, teman-teman jangan lupa adapun dia mengatakan maaf meskipun berulang-ulang seenggaknya udah ada di level itu gitu hmm. kan gitu ya kira-kira ya. Kita juga menghormati gitu. Hmm. Meskipun suka agak-agak bosan ya ya udah gitu ya. Tetapi kan ya that's life gitu. Itulah kehidupan yang kita akan yang penting ini teman-teman, yang penting adalah bukan siapa yang meminta maaf itu yang paling penting. Tetapi bagaimana saya membuka pintu maaf yang seluas-luasnya untuk apapun dan siapapun gitu, gitu poin pentingnya. Karena hidup ini bukan masalah siapa siapapun di luar diri kita gitu. Jangan sampai remote kontrol kebahagiaan kita disimpan di pacarnya gitu misalkan, disimpan di pasangannya, disimpan di temennya. Saya tuh happy kalau dia, gara-gara dia, ah udah selesai. Nah itu, itu belum masuk ke dalam kesadaran jiwa, namanya gitu. Itu masih dalam tanda petik, sak si jiwanya masih perlu ada sesuatu di treatment, gitu kira-kira. Gitu, Nura. Baik, selanjutnya Bu, bagaimana kita dapat memberikan makan kepada jiwa selain yang memberikan uang kita? Uh, nolong orang, apapun. apa ya, bisa. Maafkan. Apa ya? hmm kira-kira uh, masih ada stok-stok kebencian di hati kita Nah gitu kira-kira disengaja tuh gitu jadi saya selalu ulang-ulang gini ya ini ini penting banget teman-teman ya untuk mere, me, me, apa, meregulasi pikiran kita tentang menolong surat 3 ayat 92 kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna kata Allah clear ya Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai Dan apa saja yang kamu nafkahkan Apa saja yang kamu nafkahkan Maka sesungguhnya Allah sangat mengetahui So poinnya bukan masalah uangnya Kalau uang gak punya Minimal, minimal Senyumin aja tuh semua orang Dah cukup tuh gitu Setiap ketemu sama siapa senyum. Misalkan gitu intinya karena senyum juga bagian daripada sedekah kan gitu kira-kira ya Dalam tanda petik Poin pentingnya adalah bukan nominal berapa ribu, ratus ribu atau juta Karena sorry to say Mau dia ngasihnya M Tapi hatinya mendua selain kepada Allah Hatinya ingin dipuji sama orang lain Itu juga bukan sedekah namanya gitu Itu sih poin pentingnya Gitu ya Nuraya ya jadi yang terpenting itu adalah jiwa kita seperti itu. Betul. Nurani. -nya. ya baik mungkin segitu saja untuk uh, sesi diskusi dan tanya kita bu. nah okay. uh, ini sangat menarik sekali ya bu kita yang mau kita langsung ke upgrade nih mengikuti titipan <laughs> ini. ya yang penting abis ini kita belajar maaf maafin siapa yang masih hmm. kita benci gitu ya. belum lebaran Yo. ya. Bu. iya, nggak masa nunggu lebaran. oke okay, ya. nanti saya maafin kamu di lebaran berikutnya. mas lama banget ya. kalau nggak ya. ada waktu, kalau nggak ada waktu gimana? oke, gitu <Baik>. nih. <laughs> Selanjutnya sebagai penutup kita dengarkan simpulan sedikit lagi nih Dari materi yang dipaparkan oleh Abu Marlo Sekaligus doa bersama yang akan dipimpin oleh Abu Marlo Pada okay. Abu Marlo silahkan Oke okay, so teman-teman yuk kita mulai mengenal diri kita Diri kita tuh bukan hanya tubuh fisik ini Jadi kalau kita ngaca mulai direnungkan bahwa siapa yang ada di balik kaca itu Dan siapa inti dari yang di balik kaca itu Siapa yang lebih inti lagi, lebih inti lagi, lebih inti lagi Mari kita research ke dalam, tidak terlalu sibuk keluar. Telunjuknya ke dalam, tidak terlalu keluar. Less judgment, less thinking, more flowing. Artinya apa? Yuk kita mulai benar-benar menyadari siapa diri kita yang sejati. Insya Allah pemaparan-pemaparan yang lebih dalam kita akan lakukan di beberapa pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, mari teman-teman kita menundukkan kepala kita, kita membuka hati kita. Karena sekali lagi, kita berharap dan bermohon kepada Allah senantiasa kasih sayangnya selalu membantu kita dan itu adalah sesuatu hal yang kita butuhkan dalam hidup ini bahwasannya keberserahan total kitalah yang sangat kita perlukan untuk ilaihi roji'un Al-Hadiniyah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Al-Qiyamid Iyakan al Ya Allah ya Robana, Tuhan yang terkasih dan tersayang. Terima kasih ya Allah atas kesempatanmu di pagi hari ini. Kami berkumpul, kami mendengarkan hikmah-hikmah ayat Al-Quran ayat sucimu ya Allah. Yang menggetarkan hati kami, yang membuka hati kami ya Allah. Senantiasa kami lebih mengenali siapa diri kami. Kami lebih mengenali siapa dirimu ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbana, kasih sayangmu bantu kami untuk membuka hati kami seluas luas Ya Allah, Ya Rabbana, terangilah hati kami. Gantilah semua kebencian di dalam hati kami dengan cahaya kasih sayangmu, Ya Allah. Gantilah semua kedengkian di dalam hati kami dengan kasih sayang yang penuh dengan cahaya. Ya Allah, Ya Rabbana, angkatlah dendam di dalam hati kami dan gantikanlah dengan cahaya yang penuh dengan kasih sayang. Ya Allah, Ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, Ya Allah. Berikanlah kekuatan kami untuk menjadikan diri kami sebagai orang yang takwa, Ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami dapat bersedekah baik lapang maupun sempit, Ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada hati kami untuk kami bisa menahan amarah, Ya Allah. Berikanlah kepada hati kami untuk bisa menerima semua realitas hidup, untuk kami bisa berdamai dengan pikiran kami, dengan keinginan kami, dengan ego kami, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana. Dan berikanlah kekuatan kepada kami agar kami bisa memaafkan kesalahan-kesalahan siapapun yang hadir di dalam hidup kami, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana. Jadikanlah kami jiwa-jiwa kami, jiwa-jiwa yang mutmainah jiwa-jiwa yang penuh dengan ketentraman dan ketenangan. Allahumma rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Robana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabana wa adkhilna al jannata ma'al Ya aziz ya Gopal, ya Robbal Alam. Subhana rabbika rabbil izati amma yasifun. Wassalamualaikum Amin. Amin ya Allah ya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Baik, uh, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Prof. Jurnal. Budaya jurnalis yang telah hadir dari awal hingga akhir kepada Prof. Jurnalis, apakah ada yang ingin disampaikan, Prof? Udah, udah. Nanti disambung lagi. Mm -mm. Ya. Nanti ya tetapkan lagi waktu. Mungkin. Januari ya, nanti tetapkan waktunya. Siap. Satu lagi apa? Ya. Terima kasih banyak Prof. Udin, Ibu Ida. Terima kasih banyak, Hatur Nuhun. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih Prof. Baik. Nah, selanjutnya kita uh, jangan lupa kepada peserta untuk mengisi uh, link diskusi dan evaluasi. Ada absen itu di kolom chat komen ya. Untuk diisi. Syarat mendapatkan sertifikat, yeah. dan posisi sekarang ya, soalnya nanti uh, akan tutup link form evaluasinya. Baik, selanjutnya kita uh, ada dokumentasi foto bersama, diharapkan kepada seluruh peserta untuk menyalakan videonya. Oke, okay. sebentar hmm. ya, apakah semuanya sudah menyalakan video? Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sudah sampai pada sesi dokumentasi Dimohon untuk kepada seluruh partisipan Untuk menyalakan videonya ya Baik, slide pertama Satu, dua, tiga Slide kedua, satu, dua, tiga. Slide ketiga, 3 tiga. Slide keempat, satu, dua, tiga. Slide kelima, satu, dua, tiga. Slide keenam, satu, dua, tiga. Slide kedelapan, satu, dua, tiga. Slide ke sembilan, satu, dua, tiga. Slide ke sepuluh, satu, dua, tiga. Slide ke sebelas 1, 2, 3. Dan slide kembali ke Baik, terima kasih kepada kita. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber kita, Abu Maghlo, atas ilmu-ilmu yang telah diberikan pada hari ini. Terima kasih, terima kasih. kepada uh, Profesor, Dokter, dos, serta dosen-dosen yang telah hadir. Terima kasih juga kepada Panitia. Terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah menyimak juga. Semoga yang ilmunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, jangan lupa juga untuk mengisi form evaluasi kajian ya. Lalu uh, untuk acara selanjutnya jangan lupa untuk tetap stay tune di Instagram #tniuniversitasiasi. Akhir kata, terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya, Bapak Ibu dosen, teman-teman di -teman telah menyempatkan waktunya. Saya Nur Harfi, selaku MC. Mohon maaf jika ada salah kesalahan tadi, ada kesalahan teknis, perpindahan Zoom, ada salah kata, diksi yang kurang berkenan, jika ada kebenaran datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman, sehat selalu, bahagia selalu. Sampai ketemu. Terima kasih.